Going. Check mine also, Ahmed. Exhibition lagi nunggu untuk ngelakuin vaksin kedua Pfizer. Ini dia. Jadi udah dapet vaksin pertama Pfizer itu tanggal 18 Oktober. Sekarang tanggal 18 September, sekarang tanggal 9 Oktober vaksin kedua. Sebenarnya dapet Sinopharm yang pertama sama Sinopharm yang kedua. Harus lanjut untuk ikutan yang booster. Dan itu booster itu bisa diambil sekali, diambil dua. Jadi udah dapet 4 vaksin, 2 Sinopharm sama satu Pfizer. Nah, ini bakal dapat Pfizer yang kedua. Untungnya datang pagi-pagi, jadinya dapat urut nomor 12. Kemarin itu dapat urut jauh banget dan harus nunggu 3 jam. Sekarang udah nomor urut yang ketujuh. Jadi tinggal 5 urut. Ini 5 nomor urut lagi, alhamdulillah. Bagus, masih sepi dan semoga enggak lama, enggak bertele-tele ya. Karena kabarnya jadi teman, ada dua teman Maroko. Satu teman Maroko itu dapat efek yang parah, efek yang agak ngebuat dia untuk kerja itu pas dapat vaksin yang pertama. Sedangkan teman Maroko yang lain itu dia dapat efek yang berat itu setelah vaksin kedua. Nah, untungnya kemarin vaksin pertama Pfizer nggak apa-apa. Nah, nggak tahu untuk vaksin kedua ini gimana. Kalau misalnya nggak apa-apa ya mau lanjut ke Dubai. Lihat nanti kalau dapat off besok mau lanjut ke Dubai aja deh. Dadah. Alhamdulillah udah selesai, jadi nyampe jam 7.52, terus sudah selesai dikasih vaksinnya itu jam 8.10 udah bisa balik ke rumah, alhamdulillah. Jadi pas nyampe di kamar asesmennya sama si nurse itu ditanyain lah kayak, ini vaksin keberapa, udah dapet vaksin apa aja. Disitu bilang lah udah dapet vaksin 1 kedua Sinopharm, terus lanjut vaksin 3 sama 3 nya Pfizer, dan ini buat vaksin keempat. Oke. Terus diperiksa lah mungkin tekanan darahnya, terus ditanya Alhosen App. Jadi Alhosen App itu kayak aplikasi untuk tracking segala hasil tes PCR kita, juga nge-tracking vaksin kita ada apa enggak. Jadi ditanyain lagi menstruasi apa enggak, terus ditanyain tanggal lahirnya gitu, namanya siapa, mungkin buat ngecocokin ID yang kita kasih, mungkin kasih ID orang lain kali ya takutnya. Terus juga ditanyain kamu left-handed apa right-handed. Kalau misalnya right-handed, ya udah dikasih jabnya di sebelah kiri aja gitu sih. Udah selesai dikasih vaksin, udah boleh pulang. Dan nanti bakalan vaksin ini bakalan muncul di Alhosen App lagi, jadi sebagai bukti kalau kemana-mana kalau udah dapet full vaksin.
Terus kalau ditanya nanti ke depannya lagi dapat apa, harus pakai vaksin, harus ngambil vaksin lagi enggak? Terus katanya so far sih untuk Pfizer ini enggak ada arahan lebih lanjut. Kayaknya udah cukup, tapi kalau misalnya ke depannya ternyata rules-nya berubah, berarti harus ngambil vaksin lagi. Ya seperti itulah UI, pokoknya apapun yang mereka suruh harus terlaksana. Dadah.